Terong ungu, manfaat dan efek samping. Terong ungu, atau Solanum melongena L, bukan hanya sekadar sayuran biasa. Di balik warna ungunya yang menarik, terong ungu menyimpan beragam manfaat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh. Manfaat dari terong ungu. 1. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan flavonoid dalam terong ungu dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. 2. Mencegah kanker. Antioksidan yang terdapat dalam terong ungu, seperti nasunin, dapat membantu melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker. 3. Menurunkan risiko diabetes. Serat yang tinggi dalam terong ungu membantu mengatur kadar gula darah, menjaga stabilitas glukosa, dan mencegah diabetes tipe 2. 4. Meningkatkan kesehatan otak. Kandungan antioksidan dan fitonutrien dalam terong ungu dapat meningkatkan fungsi otak dan melindungi dari penyakit neurodegeneratif. 5. Meningkatkan kesehatan tulang. Kandungan mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor dalam terong ungu dapat membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Efek samping terong ungu. Sayuran ini aman dikonsumsi oleh sebagian besar orang. Namun, memiliki beberapa efek samping jika dikonsumsi berlebihan. Berikut beberapa efek samping konsumsi terong ungu seperti dilansir dari knindonesia.com, tanggal 19 Juli tahun 2022. 1. Menyebabkan alergi. Terong termasuk dalam keluarga sayuran Rutaceae yang berhubungan dengan reaksi alergi, sehingga transfer protein lipid tertentu menyebabkan kesulitan bernapas, bengkak, dan gatal-gatal, walau ini jarang terjadi. Bagi yang memiliki alergi terhadap Solanaceae, keluarga tanaman terung, sebaiknya menghindari sayuran ini. 2. Mengganggu penyerapan zat besi. Nasunin adalah antosianin dalam kulit terong yang mengikat zat besi dan mengeluarkannya dari sel. Dengan kata lain, hal ini dapat mengurangi penyerapan zat besi. Orang dengan kadar zat besi yang rendah disarankan untuk membatasi asupan terong. 3. Menyebabkan keracunan. Solanin adalah racun alami yang ditemukan dalam terung. Kelebihan asupan terong dapat menyebabkan muntah, mual, dan kantuk. 4. Meningkatkan risiko batu ginjal. Terung mengandung oksalat, yang dapat meningkatkan risiko batu ginjal pada beberapa orang. Namun, data yang tersedia tidak mencukupi untuk membuktikan hal ini. Kandungan dalam terong ungu. Terong ungu mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin K, vitamin B6, kalium, dan serat. Kandungan-kandungan ini membantu menjaga stamina dan kesehatan tubuh selama berpuasa.